ibu-ibu kayak gini suka bingung. Mau jalan, gak ada yang ngajak jalan. Mau jalan sendiri juga, mau jalan kemana. Mending dengerin radio aja. Ya, selamat datang kembali pendengar setia 13.00 radionya anak muda. Kembali bersama saya Wahyu CMG di hari yang bahagia ini. Nggak terasa ya, kita udah masuki bulan Februari ya, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Kalian semua juga udah tahu pasti ada satu hari di mana hari yang sangat spesial, yaitu hari kasih sayang atau yang biasa kita sebut hari Valentine. Buat kalian para cowok yang mungkin udah punya pasangan, mungkin hari-hari ini tuh lagi bingung-bingungnya nih mau ngasih kado apa nih buat pasangan kalian. Dan buat yang cewek nih yang udah punya pasangan, pasti lagi harap-harap cemas nunggu apa sih yang mau dikasih dari sang cowok kita gitu. Dan buat yang cewek-cewek yang belum punya pasangan, jangan berkecil hati. Semoga di tahun ini kalian dapetin pasangan yang kalian mau tentunya. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya kata-kata penyanyiunya yang unik, keren, ataupun yang romantis, nanti kita ada sesi yaitu super curhatan baper. Asik. Jadi buat teman-teman yang mau curhat, nanti kalian bisa langsung telepon ke kita di sini di radionya anak muda di 089888. Wah, boleh nih kita curhat-curhat daripada nggak ada teman curhat. Ya oke, sekarang kita udah masuk ke sesi yaitu cuper, curhatan baper ya. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita pengalaman kalian di pas hari Valentine, langsung aja kita tunggu. Bisa langsung hubungi di 089888 13.1, radionya anak muda. Dan jangan lupa passwordnya. Kalau saya bilang super, kalian pasti jawab pasti baper. Gimana ya? Kalau aku coba telepon aja. Telepon, cuk, telepon. Halo, selamat malam, Kak. Dengan siapa, di mana? Ya, ini dengan Lauren Jaluhu di pojokan kamar. Ya, jangan lupa passwordnya super. Pasti baper. Oke kakak, langsung aja kalau mau berbagi cerita pengalaman tentang hari Valentine ya, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Valentine. Langsung aja silakan. Begini nih kak, saya dulu pas masih pacaran sering banget tuh dikasih coklat pas hari Valentine. Tapi berhubung saya bosan, saya minta deh coklat yang ada di muka bumi ini. Wah, pasti itu permintaan yang sangat berat tuh buat para cowok. Sama sih, saya juga pernah ngalamin kayak gitu, dimintain yang ya neko-neko kayak gitulah. Oke, lanjut kak. Nah, pas hari Valentine, seperti biasa cowok saya suka bawa bunga dan kotak. Yang pasti kakak tahu sendiri kan, isinya pasti ya coklat. Dan pas saya buka ternyata benar, ya isinya coklat. Tapi yang buat saya herannya, coklatnya kok beda ya kak dari yang biasanya. Coklatnya lebih lembek lagi dari biasanya, dan baunya juga kayak kurang sedap-sedap gitu. Dan pas saya tanya sama cowok saya, ya ini coklatnya coklat apa? Dan dengan seenaknya dia jawab, teh ayam. Kan katanya kalau cinta sudah melekat, teh ayam pun rasanya coklat. Kok ceritanya sama persis ya? Dulu juga saya pernah ngasih ke mantan kayak gitu. Langsung aja tuh digaplokin, dipukulin, langsung diputusin, tinggalin gitu aja. Wah, yang bener nih.
Jangan-jangan nama aslimu Wahyu Senjaya bukan? Iya, benar itu nama saya. Dasar dancok.